Dia pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, pandang-pandang, kosong amalan menghadap depan Allah. Tuan-tuan, jumpa tak dengan orang yang kita tegur dia, jangan buat maksiat, dia lawan balik pada kita. Dia marah pada kita. Orang macam ni, lawan perintah Allah. Tak semayang, tapi tak semayang, rezeki banyak. Dia tak puasa, tapi sambut raya nombor satu. Dia orang kumpulan yang macam ni, dia tak keluar zakat, tapi kaya raya dalam hidup. Dia ni dalam hidup dia ni, sentiasa buka aurat, tapi jodoh ada. Jodoh ada je manja. Nak sebutnya orang yang macam ni. Ada orang yang hidup dia, dia lawan perintah Allah. Kita tegur dia. Eh, kamu ni orang Islam ke kafir? Dia jawab balik, jangan sebut-sebut kafir-kafir ni. Aku ni orang Islam tahu. Habis tu yang kamu tak semayang ni, peduli apa engkau dengan aku ni? Kubur aku, kubur aku kan? Kubur engkau, kubur engkau kan? Kita jawab, ya, kubur engkau, kubur engkau. Kubur aku, kubur aku. Masalahnya, bila mati nanti, kubur engkau sebelah kubur aku. Bila kubur engkau sebelah kubur aku, tak kebedengung aku dalam kubur. Ada orang yang macam ni. Yang hidup kita jadi heran. Dia ni semayang tak? Berjemaah pun tak datang. Hidup dia lawan perintah Allah. Tapi banyak dia rezeki dalam hidup. Allah kata kamu jangan pelik. Ada orang yang macam ni. Falamma nasu ma zukiru bih. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Ketika mana mereka mula lupa segala perintah Allah, kami buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Nak buat ni. Pelik kan? Suruh azan, suara tak merdu. Suruh karaoke, merdu pula suara ni. Nak sebutnya pelik orang macam ni. Ada orang kita ni, kalau suruh azan, suara dia tu, Allah, kita kata, kenapalah teruk sangat suara. Suruh karaoke, merdu pula suara. Orang yang jadi demikian. Allah kata, kamu jangan pelik. Aku sedang istidrajkan dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena nikmat, kena istidraj, nanya tuan-tuan. Ada orang sebut, ustaz, saya minum arak, tak mabuk-mabuk pun. Saya ni, datang masjid, datang saf yang pertama. Kelab malam pun saf pertama juga dia sebut. Dua-dua saf pertama. Kita tanya, kenapa buat dua-dua? Saya nak suruh Allah pening dengan saya, ustaz. Senang dia sebut. Allah ni tak pening pada orang. Tapi ada orang yang jenis ni. Hidup dia, buat maksiat. Zina, minum arak, berjudi. Tapi tak ada bala. Tak ada bala. Hidup dia ni senang je manja. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Allah kata sengaja aku buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu. Sehingga dia rasa suka sungguh dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa suka tu, akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang, dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kubur tu, Allah, mati dah. Mati dah dalam kubur. Mati pula atas jalan yang lurus, Ustaz. Mati tengah-tengah mengempit malam-malam kan? Mengempit di jalan yang lurus ni. Mati pula di jalan yang lurus. Masuk dalam kubur. Masuk-masuk tu, kejut dia. Allah mati. Mula disebut, qala rabbi ri'un. Mereka boleh tak bagi peluang hidup kembali mereka? Minta ni. Saya nak sebut tuan-tuan jangan termasuk di kalangan ini. Yang kedua ni jangan. Dan jangan masuk kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga ni, Allah cerita, siapa yang nak kembali hidup ni? Masuk dalam kubur, masuk saja, baring saja jenazah. Saat mana tutup saja jenazah dia tersebut, sampai parah lutut je di kebumi tu. Dia pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, pandang-pandang, kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong amalan, tak ada amalan. Tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Tak zakat ke? Zakat. Tak semayang, bulan Ramadan tak datang terawih ke? Terawih. Habis tu, kenapa jadi tak ada? Amalan jadi kosong. Allah sebut, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَقْصَرِينَ أَعْمَالًا. Cerita Muhammad pada umat kamu tersebut, ada di kalangan umat kamu yang dia masuk dalam kubur, aksarina amala, kosong amalan menghadap depan Allah.
Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Di saat mana tuan-tuan masuk, tiba-tiba Allah tak ada. Macam kita turun kapal terbang di, kita turun dekat Korea Utara lah misal contoh. Turun kapal terbang di sebuah negara yang tak pernah kita sampai. Bila turun-turun, immigration tanya, pasport ada pasport? Pasport. Kita pun celup poket, cari mana pasport kita. Cari tak ada. Pasport tak ada. Handphone tak ada. Beg duit tak ada. Segala benda tak ada. Tengok-tengok orang bawa datang beg. Pegawai immigration datang, ni beg kamu ke? Ya. Cuba buka, buka tengok dadah penuh dalam tu. Agak-agak tuan-tuan nak buat macam mana? Turun di negara yang tak pernah sampai. Agak-agak macam mana? Di waktu mana? Kita turun di Korea Utara macam tu. Nampak muka jauh 6 terus tak pernah kaya. Kita mesti, ni bukan turun di Korea Utara ni. Ni turun ke Barzah. Turun-turun, bila jenazah orang mula hadapkan muka ke kiblat, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Allah cerita terus, ada di kalangan umat manusia ni dia buat-buat amalan, tapi pada masa yang sama dia sesat dalam amalan tersebut.